Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya di channel Vivid OTG. Jangan lupa subscribe Vivid OTG. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk mendownload video di YouTube. Anda bisa pilih kualitasnya mulai dari 3GP, WBM dan MP4. Kita gunakan aja Chrome browser, lalu ketik aja web addressnya https titik dua slash slash YouTube .com. Nah, setelah di sini, misalkan Anda mau mendownload, saya akan contohkan bagaimana cara mendownloadnya. Ini kebetulan channel saya, Vivid OTG. Jangan lupa subscribe ya, kawan-kawan. Misalnya, Anda ingin mendownload How to Increase RAM. Nah, setelah ini, setelah Anda muncul ini, videonya, kita klik yang ada HTTPS-nya. Setelah menu rumah, menu home, kita hilangkan M dan titiknya. Hilangkan aja M dan titiknya. Lalu beri SS. Setelah gitu, lalu go. YouTube akan redirect ke saveFrom.net. Nah, setelah itu Anda bisa memilih, bisa MP4, bisa WBM, bisa 3GP, bisa MP4. Ada MP4 360 dan MP4 480, tapi MP4 yang 480 tanpa suara, yang MP4 yang atas yang 360 itu dengan suara, dan yang paling rendah adalah 3GP 144. Nah, misalkan Anda mau pilih MP4 yang 360, tinggal klik aja download. Kawan-kawan semua, kali ini saya Halo kawan-kawan semua, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk meledakkan RAM di ponsel Android Anda. Mana ya? Kadangkala aplikasi bawaan ini sering kali running atau sering kali berjalan di background. Lalu setelah itu dihilangkan aja itunya, lalu pilih download aja, continue, lalu pilih allow. Yang berjalan tanpa kita
lalu pilih download. Kita jalankan aplikasi tersebut, jadi berjalan dengan sendirinya. Karena bisa boleh merename-nya atau tidak, tinggal klik download aja. Tips ini sudah 99% download. Merupakan Iya, segitu kawan-kawan. Videonya udah terdownload. Nih, sama. kawan-kawan semua. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk menegakkan drum bias. Iya, terima kasih kawan sudah menonton video saya dari channel saya. Jangan lupa subscribe Vivid OTG.